潮星の術！Dia sangat cantik. Pantas aja banyak yang suka dia, termasuk gue. Matiin rokoknya. Apa? Matiin? Matiin rokoknya. Karena aku sayang, makanya aku larang. Karena aku sayang, makanya aku nurut. Kamu, kapan nikah? Cari gara-gara ya lo? Hah? Hah apa lo nanyain gue kapan nikah? Kapan kamu nikah? Jadi lu tega nanyain gue kapan nikah. Sedih banget sih. Kecolok, aduh. Kamu kapan nikah? Lu nanya apa sih? Gue nggak denger. Kapan kamu mau nikah? Aing ki mau maneh teh saha. Kamu kapan nikah? Cewek gila. Cewek cantik, pasti pacarnya ganteng, cocok lah. Nah, sayang, aku mau yang itu deh. Halo mas. Iya, halo. Kita pengen curhat. Masalah apa ya? Kenapa ya? Uang jomblo kok diledeki baik. Apa mangkat kondangan dari batur-batur kah mas? Diledeki baik. Batur pada ngomong
Ih, kapan nyusul? Ih, kapan nyusul? Kan kita risih, takut nempuan baik. Oh, ya, usi sabar baik. Aku di anjing aku ngingati. Kita ini udah terima, Mas. Pas tangannya kita, anak aja tak aja gimana. Malah baturi kita nyewat kayak diterima kok, Mas. Lah, diterima nang apa? Emang ngomongin dengan di sini. Acara minta gaya kita kok, Mas. Acara yang layak. Innalillahi, pantaskan pun bapaknya sih mati. Ashita kara wa subete namori nasu. Oke, apa kabar semuanya? Kali ini gue akan membagikan tips bagaimana cara menyembunyikan HP ketika di sekolah atau di tempat lainnya yang tidak boleh memakai HP. Coba lihat dulu video ini. Atashi ga dachi tsu koto de atashi asa torareta. Barenakya ihan janai kara na. Teka seito kai kara. Nah, tapi itu tidak menjamin ya. Itu kayaknya untuk yang tertentu-tentu aja. Tapi kalau kalian maksa buat ngelakuin itu, coba lihat dulu video ini. Modotte kite yokatta. Oke, sekian saja tips dari saya. Saya sarankan jangan ditiru ya. Saya akan menyanyikan lagu Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abutalib kakeknya, Abutalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah bagi cinta, Saya akan menyanyikan lagu Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abutalib kakeknya, Abutalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah bagi cinta.양희진 신동우, 야, 나 이제 한국 왔거든? 니들 정당한 사유 없이 전화 안 드는 거면 다 죽을 줄 알아. 알았어? 제외 2일. Kamu yang telepon aku tadi. Kenapa kamu bicara seperti itu? Kayak orang gila. Sebentar. Utang Mbak sebanyak 100 juta. 한 달요? 100 juta kurang 1000 sih. 어쩐지 이상하다 했어. 이 자식. Terserah, pokoknya 100 juta. 다시 한번 확인해 보세요. 하나도 없어. Nih, lihat data-datanya. 신동우. 신동우. 아니요. 감사합니다.